Halo guys, selamat datang kembali di channel Supriyono FNU. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, amin. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara memperbaiki flexible on off atau switch on off. Ini kebetulan HP merek Lenovo. Tombolnya sudah hilang dan keytone-nya juga sudah tidak ada. Jadi kita mau membongkarnya, kemudian mengganti fleksibel yang baru. Saya sudah siapkan fleksibel yang baru seperti ini. Tonton terus ya videonya sampai selesai. Oke, mari kita mulai. Pertama yang kita lakukan adalah membongkar HP ini. Tidak jatuh, dia tetap menempel di ujung obeng seperti ini. Oke, setelah semua baut terlepas dengan bantuan cutter atau mungkin seng semacam ini, kita buka seperti ini. Oke, mudah sekali, kita angkat. Terangkat, posisi fleksibelnya ada di sebelah sini. Kita harus membongkarnya lebih dahulu. Dengan bantuan pinset kita membongkarnya. Kita buka dulu konektornya. Mudah sekali, sudah terlepas dari framenya. Fleksibel yang baru kita buka dan kita akan memasang. Ini fleksibel yang baru. Kita bisa langsung memasangnya, dan untuk biar lebih kencang kita bisa kasih lem LCD. Kita kasih lem sedikit biar nanti lengketnya maksimal ya. Oke, kemudian kita mau mengembalikan ke posisi semula. Hati-hati. Bekasnya, bekas sisa lem yang lama ya, kita bersihin biar rapi. Oke, sudah dirasa cukup, kita kembalikan ke
sahabat dirasa sudah pas, sekarang kita masukkan ujung fleksibelnya ke slotnya seperti ini. Oke, setelah masuknya pas, sekarang kita tutup pengunci slotnya. Kita coba ya, sekarang kita kasih baterai, kita coba apakah berhasil dan bisa menyala. Sekarang ini tombolnya sudah hilang, tombolnya kita coba gunakan ujung lubang, tapi pelan-pelan aja. Oke guys, kita sukses mengganti fleksibel on off HP Lenovo jarinya A2010 Scream A. Oke, sekarang kita mau merakitnya kembali ya guys. Mudah sekali.